Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak sekalian, terima kasih telah stay tune di channel Sahabat Peternak ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, harga kembali turun di hampir semua daerah di Indonesia. Kita bahas per daerah satu persatu untuk mingguan. Dari Sumatera dan Jawa Barat bisa kita lihat daerah ini turun dan tetap, 50% turun, 50% tetap. Lampung, Palembang, Bogor, Lampung, Palembang, Sukabumi tetap. Sementara Bogor, Cianjur, Bandung, Ciamis mengalami penurunan. Bogor mengalami penurunan 200, Cianjur 200, Bandung 500, dan Ciamis 500. Kita ke daerah yang kedua, yaitu daerah Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah ini ada yang unik. Ada Solo. Solo merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang diprediksi pada hari ini mengalami kenaikan Rp200. Selebihnya turun, dan hanya satu yang tetap, yaitu Purwokerto, mampu mempertahankan harganya di Rp21.800. Selebihnya turun. Kendal turun 1.000, Semarang turun 700, Salatiga turun 700, Jogja turun 500, dan Magelang turun 500. Kalau melihat tren grafik secara mingguan, sudah beberapa kota mengalami penurunan. Daerah Jawa Tengah hanya kali ini mengalami penurunan. Sebelumnya Jawa Timur dan beberapa area di sekitarnya sudah dari kemarin turun, tapi mulai hari ini Jawa Tengah masih mengalami penurunan. Kita bahas untuk area Jawa Timur. Bagian yang pertama yaitu bagian Pacitan, Magetan, Madiun, Ponorogo, Kediri, Pare, dan Blitar. Setelah mengalami penurunan kemarin yang begitu signifikan, hari ini kecuali Blitar, Pare, dan Kediri serta Ponorogo diprediksi turun. Pacitan turun 500, Magetan turun 300, dan Madiun turun 500. Kalau secara grafik mingguan, bisa kita lihat di hari Minggu kemarin masih di angka 18.000 sampai 20.000. Kemudian 4 hari berselang ada naik drastis di 21.000, langsung melesat. Habis itu kemarin sudah turun di 20.000, hari ini kembali turun. Kita bahas Jawa Timur yang kedua. Di area ini hampir sama dengan Jawa Timur yang pertama tadi, hampir semua mengalami penurunan kecuali Madura. Madura masih dapat mampu mempertahankan harga tertingginya di 21.800. Sementara Probolinggo turun 500, Jombang turun 500, Malang turun 600, Surabaya turun 500, dan Jember turun 500, serta Banyuwangi turun 700. Demikian update harga dari Sahabat Peternak. Hari ini masih melanjutkan tren yang ke hari Jumat kemarin, beberapa daerah masih mengalami penurunan. Demikian, semoga dapat membantu para peternak sekalian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.